Night is back. It's been a while ya. Jadi sebenarnya hari ini tuh okay. Mungkin sedikit klarifikasi kenapa dari kemarin tuh belum ada Palworld, karena selama bisa dibilang kayak gue udah gak main Palworld kurang lebih hampir 2 minggu. Karena biasanya semua game kita tutup dengan Palworld. Kenapa ya? Karena seru aja ya. Karena enak aja gitu lah. Kita santui malam-malam gitu kan untuk menutup game hari dengan game terbaik. Cuman akhir-akhir ini memang lagi ada beberapa hal yang sedang gue kerjakan ya. Jadi antara itu atau nomor 2 adalah ayah sudah pulang dari Jepang, jadi saya harus menelpon dia ya. Boyfriend's duty. Dan saya harus bangun pagi karena satu dan lain hal ya. Jadi finally ini ada sebuah chance. Jadi tadi sebenarnya tuh gue lagi sakit tenggorokan sedikit gitu kan. Dan tadi gue mikir kayak fuck lah, ya udahlah, ini lagi ada chance, ya udahlah kita santai aja lah, ya bentar-bentar aja ya, tipis-tipis aja kita mainnya. Karena ini chance langka yang mungkin tidak ada lagi nih besok-besok nanti ya. Ya. Oke, okay. Mari kita gas. Hey, it's okay to be busy ya, ya. You know, I gotta stay on the grind, I gotta pay the bills. Ya. Wih, banyak banget ini. Notif. Nanti aja. Nanti saja, brother. Nanti saja lah ya. Start dulu ya. Tipis-tipis aja kita mainnya ya, tipis-tipis aja ya. Sejam aja Fit, besok masih kerja, iya betul lah, tipis-tipis aja. Coy, gue bahkan udah lupa base gue sendiri anjir ya. Ini base gue udah agak lupa base gue sendiri. Coy, ini base terbaik coy. Ush, oh, gue ada monyet satu anjir. Bentar, sekarang kita fast travel ke base satu lagi ya. Karena sebenarnya problemnya adalah terakhir itu kita nyangkut di base satu lagi. Base satu lagi itu tuh gua sabotase. Jadi base satu lagi sekarang sudah tidak punya sumber daya alam. Karena tempat sumber daya alam yang harusnya ada di sini tadi gua bangun. Habis gua bangun sumber daya alamnya punah. Jadi gua mesti pindah base. Sekarang ini ya. Sekarang ya. Gimana cara pindah base nih kita sekarang ya? Ini benar-benar membingungkan nih. How do we do this? Penuh pula ya inventory gua. Ada baik kita pulang dulu bentar ya. Belakang gereja banyak, tapi ada coal-nya enggak? Jadi waktunya migrasi dulu ya. Kita migrasi dulu. Kita cari tempat yang ada coal-nya juga sekalian. Gua benar-benar lupa ya tempat penyimpanan gua sendiri. Ini benar-benar confused ya. Sampai mana kita kemarin? Sampai lupa, bro ya. Sampai bingung lah pokok kita ya. Telur. Baik kali telurku ya. Tersini lo atau nih. Kok buat iblis gue banyak banget juga ya. Sorry, bingung gue nih. Ribet juga harus pindah-pindah base. Ribet coy ya. Apalagi kalau lu salah teknis bro. Lebih ribet lagi. Oke, ini buat iblis bisa gue pakai gak sih atau ini sebenarnya? Tapi nggak tahu, gue nggak tahu apa yang bagus sebenarnya ya. So we never know. Ya. Key. Boleh nih key dibawa ya. Ruby, taruh precious. Pokoknya precious-precious kita taruh dulu di sini ya. Penuh aja. Ambil dulu ya. Oke. Sekarang kita repair apa yang bisa di-repair.
Coy, eh stone-stone ini gue udah gak perlu ya, gue udah metal sekarang kan. Stone-stone gue udah gak perlu berarti. Sorry banget, discard bro ya. Discard. Di Upin nonton sini tuh lo gak ada CD-nya, emang iya? Hah? Pindah ke PT Free, ada apa ya? Jet Dragon. Sabarlah ya. Okay, so what do we do now? What do we do now? Loh. Okay. Kita udah main mana ya? Bentar. Gue bahkan udah lupa ini gue sendiri ya. Mesanda di Lampros ya. Inilah ya. Sampai bingung mau ngapain gitu. Udah 2 minggu gak main tetap berpengaruh coy ya. Berpengaruh ke lupa ya jadinya. Ya. Gue gak bisa dismount? Gue gak bisa dismount? Hei! Oh. Oh. Baru main kok udah ngebug ya kira. Arsox, Brunceri Aqua udah. Oke. Di sini apa yang bisa kita taruh di sini ya? Ini air level 3. Air level 3. Perlu enggak kita air di sini? Enggak perlu sebenarnya. Udah oke ya. Tangkap Jet Dragon perlu ya. Nih. Kita masukin ini aja deh ya biar bantu buat bantu nih ya. Buat bantu-bantu kita masukin. Oh, masih ada Anubis, masih ada Jagoan Neon, Suzaku Aqua, Hellzepir ada di sini nih. Hellzepir taruh sini deh ya buat bantu-bantu nih ya. Baru mana debak kita ya. Ini gimana caranya nih ya? Sekarang kita kemana nih? Pertanyaannya adalah gue mesti upgrade base dulu kalau gitu ya. Gue upgrade base dulu jadi kita pindahan lebih enak. Jadi langsung gue taruh aja emang di sana. Jadi gue bikin build weapon assembly line sama high quality hot spring. Dua itu ya, itu goal kita hari ini ya. Kita pindah base adalah goal kita hari ini ya. Mimpi apa nih main game terbaik? Itu tidak mimpi ya. Gue juga pikir ini adalah mimpi tapi ternyata ada mimpi ternyata ya. Ya. Up base dulu berarti kita ya. Gila, hari ini stream 3. Amanah kita, brother ya. Sebentar, ini sekarang gua mesti bikin di mana itu? High quality what? High quality hot spring. Di mana, coy? High quality hot spring. Mau udah kebuka ya? Level 31, emang iya? Oh ini! Anjing, level 31 dong! Kalau gitu berarti, oh di sini 31, ya ampun, gue mesti naikin sampai segini. Sebenarnya easy sih ya, leveling itu easy. Dari kemarin gue tidak melakukannya aja. Cara paling gampang adalah kita tangkep semua. Yuh. Coy, kita udah terlalu kuat bro ya. Ya, harusnya tadi langsung gua tangkap ya. Oh, kita terlalu kuat. Sorry banget ya. Padahal jarang-jarang dia datang loh anjir. Ya. Jarang-jarang dia datang. Oh, ya. Udah terlalu kuat bro, mau gimana lagi bro ya. Terlalu kuat kita ya. Udah too strong gitu ya. Gua pikir tadi kayak dikit aja gitu, tipis aja gitu ya. Ya. Udah terlalu kuat kita ya. Malah ditembak. Udah terlalu kuat kita. Gua juga sedih melihat progres gua sendiri tuh, takut gua melihatnya gitu. Oke. Okay. Eh, mana anjing? Duitku jangan gua masukin anjir. Oke. Okay. Sedih gua anjing ya, ya. Terus gimana dong anjing? Sedih gua anjir ya. Tapi kayaknya bulan puasa kayak aman deh, ngabuburit saku hurit ya. Apalagi buat saya ini yang minoritas ini kan, ya. Saya di bulan puasa saya pekerjaannya tidak ada, ya, jadi mau ngapain lagi gitu kan. Cikipi gue udah tangkap 10 belum? Cikipi gue udah tangkap 10 Cikipi belum?
Kalau belum tangkap 10 CKP sekalian aja ya. Jadi masing-masing dari pile kita tangkap 10. Jadi gua tangkap udah gua tangkap 10 CKP. Apa yang belum gua tangkap 10 ya? Coba. Kalau enggak salah, no. Ini belum CKP udah komplit ya. Lambol udah komplit, Kativa belum 10. Ini belum 10. Kita tangkap 10 ya buat naikin level ya. Lambol udah. Iyalah, ini mainnya ini manuver-manuver pro tuh kayak gini bro ya. Manuver-manuver sepuh tuh kayak gini bro ya. Yo, ntar lu gue pukul mati lo bro ya. Bro, lu gue pukul mati gue tau ya. Coy, lu juga gue pukul mati lo gue tau ya. Gue pukul mati kalian aja ya. Meninggal ya. Oke, komplit. Dapat XP bonus, nice. Oke, sekarang apa yang kita belum komplit tinggal komplit atau ya. From the top bro, from the top kita komplit atau. Live Monk, where's that? Live Monk berarti kita gampang. Tinggal jalan ke sana. Oke, okay. Live Monk di atas itu kan. Rekrut karyawan. Aman bro ya. Bisa enggak sih? Coy, ini gawat banget ay. ini gawat banget ay ya. Ini kayaknya steed gue paling gawat ya. Ini ride gue tergawat bro ya. Ayolah, bersahabat lah ya. Kalian mati loh gue tembak anjir. Coy, mati itu kalian. Kalau kena mati itu kalian. Woi. Yo, thank you, welcome. Dia mulai lupa kontrol ya. Gue sama sekali tidak lupa kontrol ya. Ya. Lupa sih kita apa ya? Eh, Choi. Welcome, yo, thank you ya. Yo, si basek ya. Yo. Yo. Ada apa sih? Aman aja ya? Pukul sikit mati anjir. Nongan, level up kan? Nongan? Gue udah bilang kan, cara level up paling gampang tuh gini dulu ya. Aman ya kita mainnya ya. Waduh. Oh shit. Baru mati. Oke, okay, nice. Aman. Okay. Tangkap semua, tangkap. Ini mati kayaknya deh. Mati anjir. Background mana? Lupa bro ya. Ini kronis nih ya. Aman ya. Let's go, triple kill gak ada. Triple kill. Obor lapi legendarisnya mana? Santai ya brother ya. Ini kegiatan yang sangat-sangat tedious ya. Tapi ini mesti gue lakukan gitu loh ya. Ilmu padi ya bangku. Ilmu baby kita bangku ya. Nice. Masing-masing tangkap 10-10. Boleh juga ini. Waduh. Keburu mati, eh. Gak enak tuh gitu ya, keburu mati anjir ya. Kok live bang, kenapa gak boleh live ya?
apa itu? Depresso. Kena racun gua. Gak bisa kalau kalau gua pukul mati anjir ya. Kita berharap aja ya, kita main gacha di sini ya. Yoshiba Sekia. Dapat dong. Gua mau naik level, hey! Yo. Ayo. Let's go. Depresso dapetin. Megala pakai malas aja gitu ya. Kayak hemat aja pengen gitu. Atau gue naikin FPG gue sebenarnya ya. Kayaknya lebih baiknya gue bisa naikin FPG gue ya. Gue cuma rada malas aja tadi. Oke. Depresso emang gue belum punya banyak ya. Oke, gue udah punya banyak deh. Yuh, ini ngebug nih. Depresso ngebug itu ya. Ngebug itu. Tutup. Sekali lagi. Tutup. Aman. Pasti tidak mau dapat punya aku ya. Yuh, gue belum, rupanya belum punya Depresso gue loh ya. Pakai Torch Legend. Sabarlah ya. Fox Parks kayaknya gue udah punya 10 gak sih? Kayaknya gue udah punya 10 ya. Belum rupanya. Rupanya belum punya 10. Santai ya. Yo. Atau gue pakai Mega Sphere ya biar lebih gampang ya. Kalau pakai Mega Sphere deh, Udah hasil building apa? Tangkep lah bro. Ya Fenglop tangkep sendiri aku ya. Astaga bang, udah mati. Apa ini? Itu telur pet mana? Di mana telur? Ganti lagu deh. Ya. Di mana telurnya? Oh ini dia, ini yang lo maksud kan? Bocil-bocil udah pada tepar. Ah mana ya bro ya? Ya. Gue main ini sekali refreshing bro ya. Karena gue belum ngelihat ini tuh udah lama juga bro ya. Ya. Jadi gak cuma kalian yang udah lama ngeliat ini. Gue juga belum lihat ini tuh udah lama ya. Yuk, Mega Sphere gue mental dong ya. Dapat. Wah, abis nonton bully lu. Wah, makasih lo ya. Oke. Sekali lagi tembak bisa. Boom. Abis itu kita bisa tangkap 100%. Headshot gak sih? Gila. One shot sekarang kita mainnya. Boom. Ngeri kali bro ya. Ngeri kali. Gue boss apa gimana ya? Eh. Gila bro. Final boss kah kita ya? Ngeri kali kita. Yo, gak bisa lagi riding ya. Turun dulu. Gue lagi nonton tuh sambil taper di kamar kena tipes. Duh ngapain dong kena tipes ya. Istirahat brother ya. Bahaskan dumut. Ini malam apa? Malam apa ini? Gak tahu gue. Malam. Nah. Oke. Okay. Depresso kita tangkap 10 ya. Apa itu? Oh! Mas Dean! Mas Dean kayaknya udah punya berapa ya? Coba kita lihat Mas Dean kita udah punya berapa ya? Laper Pit. Makanlah ya. Gue belum makan juga sih ya. Mas Dean kita udah punya. Wih, rupanya belum punya 10 juga ya. Setiap kali kita tangkap 10 tuh kita dapat kayak semacam bonus XP gitu loh ya. Itu yang gue sadari dan itu yang kayak kenceng gitu naik levelnya. Nah.
Jadi pas naik pas 10 crot ya, XP-nya mantep. Ya satu kita tahu ya. Dua-dua dapat gak deh? Ih, cakep banget. We gotta catch all the dance, bro ya. Daydream juga kayak gue belum punya 10 ya. Dari belakang? Ah, dari pantat biar lebih mantep. Coy! Ini progress banget kita coy ya. Ini baru grinding bro ya. Ih, ngeri kali. Nah, dapat 10, nice. No, langsung naik level kita ya. We gotta do this Kayla style bro ya. Tangkap Jet Dragon. Sabar, ini kita lagi mau naikin level dulu. Naikin level biar kita bisa pindah base. Dari kalau udah pindah base baru kita bisa progress ke selanjutnya. Soalnya saat ini base gua satu biji mandul. Duh, kok ada satu yang belum gua buka ya? Bentar, ada satu yang belum gua buka apa nanya? Hei, nani? It's, waduh. Oh, bukannya jatuh ke bawah. Apa nih belum gua buka? Oh, itu belum gua buka dong. Bisa-bisanya. Iron lu respawn gak? Iron gua gak respawn, itulah kenapa gua pengen pindah base dulu nih ya. Ini kita dalam misi pindah base nih. Soalnya iron gua gak respawn. Ew, apa ini? Ini yang gue butuhkan lagi itu gue. Ini panking yang di sini kita belum pernah selesain apa? Ya? Belum ya? Ah. Masa belum pernah malu-maluin aja kita ya? Malu-maluin aja belum pernah selesain panking di sini. Let's go. Halo Mas Panking. Apa kabar? Pukul poi. Let's go. Yuk, gue ditabrak ya. Gue ditabrak, kita lompat-lompat dulu ya. Lompat-lompat dulu. Oke. Okay. Sini. Eh. Ada kroco-kroconya rupanya ya. Habisin dulu kroconya. Selamat tinggal pengulet ya. Berani-berani ini kroco-kroco melawan gue ya. Ya. Mana dia? Mana rajanya? Ya. Mana rajanya? Iya. Ya ampun. Tuar. Mana dia? Boom. Gak bisa berdiri, brother. Pusing ya. Pusing dia ya. Boom. Sekali lagi gak sih? Fuyo. Sekali lagi. Fuyo. Fuyo. Tembak lagi aja, brother ya. Balik ya. Balik ya. Biar aku tangkap dulu ya. 100% pasti dapat, bro. Ngeri kali. Ih. Kacau bro ya. Kok easy sekali, bro ya. Mana ya, brother ya. Oh, kesil udah ya. Bentar. Ini... salah, kenapa gue drop fang lob gue ya, salah. Yang gue drop terusnya bukan fang lob. Yang gue drop ini, gue ambil lagi, nah aman. Yeah. 180, 39 itu ada callnya. Yo, Michael Alphabet, welcome back. Kemana aja? Welcome back, brother. Kemana aja kita ya? Lama nggak bisa pas ya, anjing. Ya, sekitaran lah ya.
Apa kita ke sana dulu sambil sambil nangkap ya? Sana deh boleh. Kok nggak bisa sih? Nggak bisa lompat lagi sih. Kemarin tuh bisa lompat tau ya? Jadi nggak bisa lompat. Bentar. Coba kemarin lompatnya gimana? Lompat. Nggak bisa lompat lagi anjir ya? Terus di ujungnya kemarin lompat tar gitu loh ya? Udah nggak bisa lompat lagi ya, kayaknya diinin deh ya, di nerf deh. Yuh, mantap sekali ya. Lokasi Fenglob di mana? Fenglob di mana kemarin ya? Mana ya kemarin Fenglob ya lokasinya? Oh di sini nih ya. -253 -462 ini Fenglob di sini kemarin. Udah enggak bisa lompat, Bro. Ya, udah enggak bisa lompat di ujung nih ya. Kemarin tuh kita bisa lompatin satu pulau. Ini kayaknya bisa nih enggak langsung mati. Salah pencet ya. Kalau gini langsung mati dong. Let's go. Amirul, welcome! Kayaknya gue gak bisa terlalu pelit ya, gue mesti pakai kayak Giga Sphere gitu ya. Kayaknya gue kayak terlalu pelit gitu. Sudah kayak Mega Sphere lah ya. Nah. Yuh, si Basek ya. One Piece, ini dia, gue pengen nangkapin dulu ya. Mega Sphere gue balik modal ya, makasih banyak. Nah, naik level kan? No, naik levelnya cepet gitu levelingnya. Kalau misal kita nangkepin pal terus ya, naik levelnya jadi cepet, jadi enak. Kunci di nangkep pal. Ini apa nih, Elisabi? Stamina, aman ya stamina sejauh ini ya? Goblin. Okay. Wuh, ngeri kali bro ya. Ngeri kali mainnya ini. Oke. Gawat. Seru juga ya. Ultimate is hungry. Gawat, hungry. Baliklah. Siapa yang hungry anjir? Siapa yang lapar? Fenglob gua anjir. Ini pasti di Lampros gak gua keluarin, gak ngapa-ngapain kok bisa hungry ya? Heran gua juga. Gua taruh sini aja lah. Yo, nyamperin dong. Salah. Gua turun dulu. Aha. Mas, datanglah di Lampros. Oke, okay, nice. Aha. Nice. Balik. Sedap. Coy, leveling sabi juga ya. Menyenangkan juga leveling ya. Saya pikir leveling tidak menyenangkan, ternyata menyenangkan juga ya.
Ini stamina sejauh ini oke-oke aja ya? Atau perlu gue tambahin lagi stamina? Stamina sejauh ini kayak... apa itu? Oh, si Baseki rupanya mereka agresif ya? Tembak. Du. Tembak dong. Tembak lah ya. Wah, sedap bro ya. Bisa lah, ayo lah, bisa lah. Dapat lah. Dapatkan lah. Harus dapat lah. Tangkap Frostralion tunggangan terbaik, bukannya Fenglob kayak tunggangan terbaik. Ini Warsek apa lagi ya? Baik tunggangan yang gua belum tahu nih. Wits, ada apa ini? Darah kok sekarat gitu ya? Nah, ini lebih bisa nih. Oke, lagi? Yuh, gak dapet. Kurang ajar. Buang spear virus gak terpakai. Gue pengennya sih, gue pengen gue buang ya. Tapi kayak gak dapet-dapet nanti ya. Rasanya kayak mau meninggal gitu ya. Dapet lah. Nah, biar gue explore sebelah sana. Kita belum buka peta juga sekalian. SJW pula. Sana. Oke, okay. Where the fuck is this place, bro? Ya, hilang. Yo, habitat asli Mosanda di sini rupanya. Apa itu? Wih, monyet. Seru ya. Apa ini? Oh, Bigarde di sini. One Piece. Gawat, mereka meletup bentar di sini. Oh, di sana tuh ada gua kelewatan satu ya. Kelewatan satu fast travel. Nyampe enggak gua? Bisa lah ya, gue scaling ini pakai penglob bisa lah. Let's scale this fucking mountain, bro. Amana ya? Yeah. Climbing dulu. Telur kelewat, serius lu ya? Yeah. Bentar ya, gue lagi scaling mountain ya. Gua udah gak terbang-terbangan lagi soalnya nih ya. Gua udah nyampe di sini. Apakah ini tempatnya? Enggak. Tempatnya sana itu, ini apa ya? Bigarde. Apa ini? Small parcel One Piece. Ih. Coy! Keren juga nih tempatnya. Tempat nih yang ini tempat yang lumayan indah bro ya. What the hell is this? Where is this place bro? Bagus banget tempatnya anjir. Ini bosnya apa ya? Violet apa ya? Violet. Hey. Udah kayak kambing naik gunung ya, emang mesti gitu pak ya. FPG, nice.
Oke, sekarang kita ke sana. Ini tiga tinggal tabrak aja. Bentar, yakin loh koordinatnya. Bentar kita nyampe koordinatnya loh. Ini kayak gue belum lihat tanda-tanda ada call, ada apa gitu ya. Udah terlalu lagi kelewat. Santai aja lah ya. Kalau emang udah kelewat ya udahlah, namanya juga takdir, bro, ya. Cibai lah ya, gue jatuh lagi. Dari sini bisa. Gue turun dulu, besok harus bangun pagi. Aman ya, bro, ya. Gue juga nggak lama nih, bentar doang nih ya. Ada di puncak karir, bentar ya. Ini gue lagi mendekati puncak karir nih. Tampaknya emang karir itu harus dipanjat, bro. Baru kayak sadar gitu, ya. Ini gue yakin 3000% para Akam sih besok pagi ya. Hah, kemarin lu lanjut streaming Palworld gitu. Udah tidur. Coy. Ini gue udah di koordinatnya nih, ya. Bentar, ini gue udah di koordinatnya kurang lebih nih. Oh, dikuasai monyet ya. Dikuasai monyet nih. Padahal dikuasai monyet, coy. Oh. Sebentar. Kita bersihkan dulu tempatnya ya. Sekaligus kita tangkap monyet-monyet baru. Nah, mana ya? Eh, shit. Aman. Tangkap monyet baru dulu. Yuh, kurang ajar. Kan? Mati kan? Ya kan? Nggak mau gue tangkap, mati kan? Oke, okay, so ini ada, ini nice sih tempatnya nih. Ya, yeah, nice tempatnya, nice nih. Yeah. Kita tandain dulu nih ya di sini ya. Bentar, markernya mesti gue ganti, markernya salah. Markernya nggak di sini, marker di sini harusnya nih. Nah, ini yang benar. Eh, apa? Bentar. Kenapa marker di sana, deh? Cacat aja. Nah, ini markernya benar. Oke. Okay. Cuman sekarang kita mesti tetap leveling karena kita belum nyampe sana. Ini baru sampai 29 dong nih ya. Tuh. Kita leveling sampai sini dulu ya, sampai level 32 ya. Kita butuh 3 level lagi, ya. Buat pondasi dulu, betul ya, buat pondasi dulu. Pondasi aja nggak ada. Call ini anjir. This is not stone. This ain't stone, bro. This is coal, ya. Coal world. Cari batu nggak bisa di sini. Bangsat ya. Udahlah, gue pakai pondasi kayu aja lah ya. Sabar. Tengah-tengah ini di mana ya? Tengah-tengahnya ini tuh ada di mana ya? Ada di sini tengah-tengahnya kan. Sebenarnya kita nggak butuh kayu kan, yang kita butuhkan adalah ini. Jadi sebenarnya ini kita pangkas tuh nggak apa-apa. Ada kenapa nggak bisa dipukul lah, ngebug ya person. Oke. Okay. How do we do this, bro? Ah, gue ilangin lah pohonnya lah ya. Ya, gak penting lah pohonnya lah ya. Kita fokus ke kolam ini aja ya, ya. Yang pasti adalah jangan timpa bekas coal dan ore dengan pondasi, itu bodoh nih. Ya, yang pasti ya. Jangan sok ide fit ya.
Kemarin tuh gue sok ide banget anjir. Oke, okay. Kalau ngeliat posisinya, kalau ngeliat posisi Cole di sini tuh di sini tengah nih, di sini nih, tengah sini nih, ya. Jangan terlalu deket ya, ntar nggak spawn. Nah, tengah tuh di sini, sekitar sini nih. Tapi ngapain gue bikin pondasi terlebih dahulu ya? Kan di sini kan belum, ntar hilang nih, ya pondasi gue hilang ini pasti kan. Nah. Nah, kurang lebih kayak gini nih ya. Kita bikin dulu ya. Blueprintnya kurang lebih kayak gini nih blueprintnya ya. Blueprintnya kurang lebih kayak gini. Apa itu yang dijatuhin? Ya, blueprintnya kurang lebih kayak gini. Solid ini ya, ya. Tempatnya solid nih. Kita naik ke atas dulu, coba kita lihat ya. Nah, solid nih ya. Nah, bagus nih tempat ini ya. Nice banget nih, ya. Sangat-sangat nice. Problemnya adalah kita mesti ilangin dong ya. Tinggal ganti batu, iya. Apa gua fuck it, gua bodo amat ya. Itu pal box di rumah gua hancurinnya semua, langsung gua pindahin aja di sini ya. Daripada ribet-ribet gitu kan. Langsung gua pindahin aja. Kayak ribet gitu nungguin leveling up kayak kayak mau meninggal gitu. Bentar, kita coba di sini ada fast travel nggak? Tuh kita buka mata kita baik-baik ya. Fast travel ada di sekitar sini nggak? Ini kan belum kita explore nih. YOLO aja lah ya. Ada nggak fast travel? Nggak ada sama sekali, kita susuri ini aja. Sungai nggak ada fast travelnya, gila lu. Tapi ada FVG, aman aja. Nice. Ini game relaxing banget, banget anjir ya. Lupa lagi masukin laguan. Wah, cibai. Kumpulan SJW di sini rupanya. Di mana gua? Ini mah ini namanya gua balik ke tempat awal ya. Game santoy asli bro ya. Ini game terbaik di dunia bro ya. What the fuck do you expect bro ya? Gak ada anjir, bener-bener gak ada fast travel. Di sana doang ada fast travel. Gak ada lagi ya. Fast travel gak ada. Sudah gila game ini ya, hah? Oke, berarti kita balik ya. Kita balik ke sini. Balik ke base 2. Balik ke base 2, abis itu kita hancurin semua yang di situ dan kita kembalikan ke sini ya. Leveling kelamaan dengan sabar, makanya itu dia ya. Gimana cara hancurin base ya? Pertanyaan gua adalah kalau semua yang ada di sini gua hancurin, apakah semuanya akan masuk ke dalam kota atau gimana? Semua yang di sini gua hancurin, pindahinnya ke base 2, gimana cara pindahinnya ya?
Semua bakal masukin lu ke PAL box. Kalau misalnya oke, gua masukin lu semua ya. Nah. Nah. Udah masuk nih semua nih ya. Habis itu ini kalau misalnya nih gua ilangin, semua yang di sini hancur meletup enggak di sini ya? Ini kalau gua ilangin semua di sini meletup enggak nih? Harusnya meletup kan? Wah, shit lah. Oh, shit wallahi wah. Coy. Sebentar. Bentar. Gua lagi bentar. Pertanyaan gua adalah kalau misalnya enggak ada ore. Bentar. Tadi katanya kan ore gua kan enggak respawn. Terus yang tadi gua ambil tuh apaan? Tadi katanya ore gua enggak respawn. Terus tadi gua ambil apaan? Bentar. Nicole. Ini respawn! Ini respawn! Hah? Bentar. Ini konyol nih, bentar. Hah? Selamat! Bentar bro. Berarti pal gue yang terlalu epic berarti ya? Hah? Berarti pal gue yang terlalu epic bro, bukan salah di garis pun, tapi pal gue yang terlalu cepat membereskan semuanya. Sabar, gue bingung banget nih. Ini gue kembali ke semula dulu ya. Tadi ada apa aja di sini ya? Ada jago neon satu. Bentar. Coy. Gue bener-bener bingung coy. Pal gue terlalu giat bekerja berarti. Hah? Confusion ah, hah? Arsox makin satu, Arsox makin ya. Work slave yang ini bagus nih. Oke. Okay. Masukin ini nih, Azurop nih, masukin di sini. Jagonian mana Jagonian? Sabar, tadi kita kurang apa aja ya? Tadi kita kurang Kirin. Kirin mana sih yang Listre itu? Nah, ini dia, Unifold. Habis itu ada petani, Petalia. Nah, Petalia. Kurang apa lagi ya? Kita kurang ada floppy. Nah, aman, kembali ke semula. Jadi intinya ini tuh bukan masalah pal gua anjir. Ini bukan masalah nggak balik. Pal gue terlalu giat. PLN. Udah gue taruh bukan? Kan tiket tidur jam segini. Kalau PLN. Nah, no. Orbanknya penuh kok ya. Amannya ya. Berarti kita nggak perlu pindah dong. Aman berarti kita. Kita nggak usah pindah berarti ya. Berarti kita nggak perlu pindah. Aman kita. Kita nggak usah pindah. Yes! Senang sekali saya mendengarnya. Masa ingot dulu? Boleh. Coy. Enggak ada yang transport di sini. Gila, brother. Ini gua ambil ore segini.
Or gue ambil segini. Boom. Nah, gak bisa gerak kan gue. Lompat. Lompat. Sah. Max. Boom. Yauts. Butuh apa lagi gua? Berarti gua enggak usah pindah. Aman ya berarti ya. Untung tadi ini gua enggak hancurin ya. Untung tadi gua lihat gitu loh. Ini tuh berdepan gua berserakan apaan? Noh, lihat deh, lihat deh. Nih, nih. Ini berserakan apaan, Dai? Or semua cibai lah. Berarti aman. Aman. Oke. Okay. Sekarang berarti kita kemana? Kalau gitu tujuan gue jadi apa ya? Tujuan gue benar-benar cuman naikin level aja berarti ya. Cibai lah ya. Terus gimana dong? Ngapain kita ya? Kita kehilangan tujuan sekarang ya. Kehilangan arah gini gue sekarang ya. Kayak mendadak gol lu yang depan mata ditarik gitu golnya ya. Karena di kepala gue tuh selalu kayak dari kemarin tuh yang kayak aduh, gue butuh base baru, base baru, base baru gitu ya. Gol gue hilang gitu. Buka map dulu aja. Ya, boleh sih buka map dulu ya. Lawan bos. Dari kemarin juga lawan bos mulu ini. Udah terlalu gigi gue, udah Jormuntide gitu-gitu ya. Level ya. Dungeon. Coba kita lihat teknologi. Apa senjata yang bisa gue bikin sekarang? Handgun. Giga ship gue bisa bikin sekarang. Handgun gue bisa bikin sekarang, handgun ya. Ini buat apa ya? Electricity. Handgun bagus gak? Bagus gak handgun? Defensive wall. Ini ammo gue banyak banget dapat dari orang-orang gue pukul-pukulin gitu ya. Boleh deh bikin deh satu deh, tes aja ya. Bawa Anubis satu. Anubis gue mana? Anubis gue taruh semua di sana ya. Gue taruh Anubis gue semua di sana. Ciba ya. Ya, gue taruh semua Anubis gue di sana. Ya udah, ada. Ini gue tukar dulu ya. Ini, yo semen. Mana sih metal chest? Woi, berat sekali. Fuck. Nah, ini dia bro ya. Taruh semua di sini. Semen. Ingat taruh sini. Nah. Oke. Kita bikin metal armor. Metal armor gua belum bikin, belum punya metal armor ya ya. Kita bikin dulu metal armor. Bikin. Saya ada Dungosaurus sudah bisa upgrade. Kayaknya udah deh ya. Dungosaurus kayaknya udah bisa gua upgrade. Gigas mana ya? Bentar.
Teknologi Giga ini mana? Giga Gigasphere. Bikinnya pakai production assembly line. Pakai ini, mesti pakai listrik, mesti di sana bikinnya, ya. Bikinnya nggak bisa di sini, bikinnya mesti di sana. Sini nggak, di sini gue nggak ada listrik di sini. Kurang ajar. Ini bikinnya pakai workbench bisa. Oke, kita bikin dulu aja kalau gitu handgun ya. Gak bisa anjing. Hah? Gak bisa bikin handgun di sini. Lah. Weapon or weapon workbench salah. Ini dia. Bam. Pecah banget nih. Ah mana ya? Sekarang gue bisa punya handgun. Dan kalau misalnya mau nembak pakai handgun, gue butuh ammo yang udah ada di sini sebenarnya, ammo-nya. Handgun ammo tuh ini. Beda sama course ammo. Berarti sebenarnya kalau gue sekarang udah pakai pistol, ya, anggaplah gue pakai pistol sekarang. Terus pokoknya gue simpen. Emang sakit ya? Gila! Yo! Cepet banget aja! Dur! Gila bro! Coy! Let's go. Selamat tinggal panah-panah. Selamat datang peradaban. Selamat datang peradaban. Max, kok cuma segini? Ingot gue kok cuma segini? Ingot gue banyak ingot gue ya. Udah gue pakai banyak sekali. Si balas kayak. Yo! Coy, kita sudah memasuki peradaban, coy. Ini kacau balau, coy ya. Ya. Nih, crossbow sama arrow selamat tinggal lah ya. Crossbow, arrow, bye-bye bro ya. Ya, bye-bye. Bye-bye. So bye bro ya. Ini barang-barang tidak berguna masukin dulu sini ya. Hah? Stone spear, ya Tuhan. Coy. Kacau bro, gila. Gila bro. Selamat tinggal bro, selamat datang beceng. Aduh coba bisa bikin 4 konyol banget anjir. Tapi bikinnya lama juga anjir, ini bikinnya gak bentar juga. Emo dikit banget, makanya. Emo bikinnya. Gunpowder, bikin di mana gunpowder? Gunpowder bikin di mana ya? Eh, bikin gimana gunpowder? Baikin ammo gimana caranya? Gunpowder bikin gimana? Dimana anjir? Ini dia, brother. Sulfur, tapi kita butuh sulfur. Sulfur bikinnya dimana sulfur? Sulfur, di mana bikin sulfur anjir? Itu kayak mesti cari, nggak bisa dibikin sulfur itu. Sulfur mesti nguli. Kita punya sulfur nggak? Nggak punya ya? Ditambangin,
Berarti ada di sebelah dong. Coba kita cek yang sebelahnya. Oh baik. Coba kita cek ke sebelah. Harusnya di sini ada sulfur harusnya ya. Kalau misalnya ada di tambang ore sama ada di coal, harusnya di sini ada sulfur ya. Mana fur anjir? Enggak ada anjir, ha? Daerah api 588 518 518 518. Coba kita lihat ya, 588 518. Ini jauh dari seluruh dunia anjir. 588 minus 518. Ya, kurlap ya. Mari kita menemukan sulfur. Let's go, mari kita petualangan. It's about time, baby. Di mana bushi gua ya? Gas base ketiga, nggak bisa coy ya. Ini base ketiga belum bisa nih, ya. Kita belum naikin level base soalnya. Beacon. Yo. Gue belum pernah dapet beacon rupanya ya. Apa itu? Nox. Ini juga baru ini Nox nih. Gue belum pernah dapet juga dua-duanya. First capture juga nih. Ngeri kali. Pakai baju jogi, jangan lupa ada. Ada bro, santai aja bro ya. Aman ya. Oke. Okay. Sekarang kita perlu ke. Oke. Mari kita fast travel ke sini. Gila! Ini dimulainya petualangan, brother. Langsung aja lokasi penjual peluru. Nggak seru dong ya. Mana hasilnya? Ntar ini tuh di ke arah sana. Lurus aja ke arah sana ya. The west, to the west, to the west. Kok ada lembol di sini? Ini baru namanya progress, brother ya. It's ada one piece. Ada one piece lagi. Tempat apa ini? Yuh. Preman. Yuh. Kampung warlock. Yo, ngeri kali bro. Kacau bro ya. Tapi gue mesti hemat bro ya. Gue mesti hemat peluru. Jadi kita fokus kepada karir kita aja. Fokus kepada progress ya. Jangan ke side track lagi kita ya. Kita fokus pada progress aja ya. Yang real-real aja progressnya. Lihat-lihat pika udah telur. Baru lu suruh lihat ya. Langsung mendapatkan telur kita. Tempat apa ini gua enggak tahu, kita let's go ya. Let's go. Wow. Sampai juga. Demands kita. Bahkan kotanya aja udah isinya gigasphere. Ini udah gak main-main nih tempat. Ini tempat level tinggi kayaknya. Ini jauh sekali kita dari rumah ya. Nyantai aja liat sekitar. Ini gue super nyantai. Ini ada pohon beringin. Coy. Bisa naik ke atas ya gak? Gak bisa, nembus. Kayak gue, tapi lu pada masih sering liat pohon beringin gak? Dulu gue sering loh. Waktu gue di Medan dulu waktu kecil gue sering banget liat pohon beringin. Sekarang kayak udah gak ada gitu ya. Bahkan pindah ke Jakarta dulu awal-awal juga gue masih liat pohon beringin. Sekarang kayak udah gak ada ya.
Terus katanya jangan nggak boleh deket-deket. Iya anjir ya. Udah jarang kan? Apa itu? Nice banget nih kalau misalnya gua. Yuh, naik dia. Naik dia. Let's go lah. Atu lah ya. Masa enggak ada atu ya, bro ya. Yuh, enggak punya. Harus dapat lah, bro ya. Yuh, enggak dapat lagi. Harus dapat lah ya. Masa enggak dapat, bro ya. Woi, sakit lu. Anjing, sakit. Yo. Bro. Sakit banget. Masa enggak dapat? Hey, oh no. Tapi gue dapat, bro. Yang penting dapat, bro. Aman aja, bro ya. Yang penting dapat, bro ya. Tapi penglop gue tewas anjir. Gimana nih? Tunggu 10 menit nih penglop gue nih. Kalau formlock gue tewas, apakah ini saatnya kembalinya? Sebelum formlock kita selalu... Mana ya? Jangan minta Nightwing, beda ya. Coba ya, Beacon Saddle bisa gak? Beacon Saddle. Level 34 bro ya, nggak bisa ya, nggak bisa bro, nggak bisa. Nah, kembalinya my farm worm, let's go. Baik lagi pakai dia anjir. Oke, yuk. Burung hitam kembali, bro ya. Vanworm gue kembali. Tapi kita tetap ubiksen 1. Lumayan. Itu palet level 33, level tinggi pada sen sakit ya. Gue kayak gue TB-TB-nya gitu loh. Kayak gue gak peduli ya gue TB-TB-nya. Ini nggak enak nih ya. Ah, cepet habis ininya, apa staminanya? Mana dia? Buas. Oke, okay, where do we go? Masih sangat jauh ya. Kita buka fast travel dulu aja kalau gitu ya. Ada Arsox di sana. Yo, ada apa ya? Kenapa Van Murungu galak kali? Loh, mana anjir? Univolt! Bagus juga nih. Nice. Janganlah dihancurkan ya, Funworm. Lah. Oh, ini dia. Let's go! Anjing, jauh banget ini. Sampai kapan kita ya naiknya?
Coy, farm gua enggak niat kerja ya, ini enggak jelas tai. Nah. Brother, kemarin udah latihan kram, next popping enggak sih? Let's go. Yo, Daniel Mr. D, what's up? Ya ampun. Kayaknya ntar dulu deh. gue belum serajin tuh drilling soalnya. Gue kayak drilling sampai jago dulu ya sedikit ya. Ya. Pakai bug terbang, boleh. Beacon tuh di sini, kita ketemu tempat beacon di sini ya. Cuman ada serunya gitu loh, kita kembali ke zaman purbakala kayak gini, ada seru-serunya gitu ya. Ada kayak semacam apa? Seninya tersendiri gitu ya. Habis. Ayo, sibal. Aduh, kecepetan dai. Gua enggak boleh pakai gas, gua mesti pakai megasfir. Gawat, habis. Enggak apa, dikit lagi ya. Sikit lagi, bro. Kita tidak boleh menyerah, bro ya. Gaskan drilling kram aman, bro ya. Seneng gua usahakan seminggu minimal sekali lah ya. Sebenarnya sih katanya efektif, katanya sehari kayak setengah jam aja gitu loh, nggak usah kayak terlalu ambisius gitu. Tapi gue biasanya kayak sejam gitu loh. Kayak hut gitu loh. Hajar bikin alpha dulu. Tuh ada FVG, ada FVG, FVG, FVG. Fall damage-nya lumayan ya. Alright. Masih lama gak gue mau beli kuitnya dulu? Hari ini mah bentar aja gue bilang kan ya. Bentar aja kita. Ada telur lagi ya. Oh, apa ya. Ada telur kayak gini kan gue jadi pengen gue ambil, bro. Beri konsisten. Siap. Semoga gue akan bisa. Tapi yang pasti popping seru juga sih ya pastinya. Thank you lo ya, appreciate it bro ya. Pagi Pit gak tidur. Aman ya brother. Coy, ini gue pakai baju heat resistant, nggak ngaruh. Fuck. Bener. Gue mati. Gue udah pakai baju heat resistant. Hah? Nggak ngaruh. Daerah sini kayak mulai-mulai ini deh. Mulai-mulai high level gitu sebenarnya sini. Emang enggak ngaruh kayak, atau ngaruh sebenarnya tapi gua yang goblok gitu. Bajunya kurang kuat. Gua mesti bikin bajuin di atas yang ini ya. Dibilang neraka itu. Ini real neraka anjing. Segila banget anjir. Masa enggak ngaruh itu? Enggak, masalahnya ini baju gue baru anjir, baju gue yang udah metal heat resistant itu masa ngaruh sama sekali? Pakai pal S, gak ngaruh sama guanya dong ya. Kurang kuat fit, yang kuat tuh yang mana anjir? Noh, lu liat dong ya, telur yang gue dapatkan dari jalan-jalan di sana semuanya telurnya api, semua membara, semua telurnya noh. Telurnya semua membara coy. Ya.
Membara semua telurnya nih. Ngeri kali. Ini benar-benar neraka anjir. Noh lihat, 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 lihat. Lihat-lihat persebaran peta gua nih, lihat persebaran peta gua. Ya. Persebaran peta gua adalah begitu masuk ke daerah ini gua mati di sini. Tadi sebelumnya gua masuk ke daerah sini mati di sini. Di sini nih mati gua. Daerah sini tuh udah ngeri-ngeri di sini ya. Persebaran peta itu di sini. Kasih api ungu biar enggak turun stat ya. Ini api ungunya udah mantap nih. Noh. Masih cold di sini. Enggak apa-apa ya. Aman aja. Aduh. Shit lah. Sekali lagi kita coba sekali lagi ya. Kita coba pelan-pelan ya. Kita coba pelan-pelan. Kita mainnya gerilya ya. Tunggu fenglop gua hidup, kita mainin gerilya, kita kesini dulu nih. Yang penting kesini dulu, dari sini kita pelan-pelan kesini. Konyol nih. Gua jadi penasaran nih kok gini caranya. Itu pakai metal apa yang lama? Kan ada satu lagi di inventory. Pakai yang metal, metal. Pantesan goblok, goblok. Mau tau gak kenapa gue mati? Rupanya gue yang tolol deh. Ini harusnya gue pakai ini. Harusnya ini nih. Gue bikin ini nih harusnya nih. Solo outfit, pantesannya gue kalah. Stupid anjing. Ya. Dimana base gue? Gak jelas. Gak jelas bangsat. Ambil dulu. Oke. Setengah terus ini, setengah gua ambil. Ada-ada saja. Pantesan yang salahnya. Ntar kita bikin-bikin itu dulu, ntar abis itu kita unboxing. Kurang cloth. Aman ya, cloth bisa dibikin. Sekarang gue cold karena gue pakai ginian. Okay. I think we enough. Slotnya kurang anjir. Gua kira udah. Lubis gua mana? Yuh, udah jadi. Ngeri kali. Nah. Sikat. Nah, sekarang ini baru benar. Ini baru benar, bro. Ya. Ini sekarang baru benar nih, ya. Ini baru benar kita mainnya nih. Dan tadi kita mainnya gak benar anjir. Cacat tadi kita mainnya ya. Ini baru benar bro ya. Gak jelas anjing. Ini kita pensiun kan. Sama tinggal. Yuk. Ada baiknya tidur dulu berarti. Harus dapat kita. Sulfur harus dapat kita ya. Sulfur. Legendary outfit lo apa? Cloud outfit. Terima kasih banyak. Gue kurang satu bed pal.
Biasa dulu aja lah ya. Kita unboxing. Lee Spang Ignis apa itu ya? Anjing, pal baru lagi. Apa lagi? Lee Spang Ignis lagi. Gokil coy. Apa itu? Yoks. Kita bawa pal air berarti ya. Anu bisa kita taruh sini. Pal airnya apa ya kita bawa ya? Ya. Elemen air sih di sini sih yang mantep sih panking ya. Tapi kayak enggak kuat ya panking ya. Kita bawa Fenglob sih ya. Apa ya? Alpidran. Broncheri Aqua. Elemen air. Kita sort by elemen. Sort by elemen, elemen. Naga udah kuat belum? Naga gua. Naga gua di sebelah coy. It's Suzaku Aqua. Hah, ini aja kita naik level ini kali ya. Jormun? Jormun betul juga ya. Jormun gue pakai buat semprot tanaman. Ya udah. Yoks, udah bisa nih. Nah, ini udah bener nih. Harusnya udah bener nih ya. Aman. Bully bang. Tadi udah ya. Ninja Ranger gak bang? Enggak. Kalau Ninja Ranger pasti ada Ninja Ranger ya bro ya. Kalau tidak ada berarti tidak ada bro ya. Simple aja bro ya. Pertanyaan-pertanyaan itu udah sudah dijawab ya. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa mendapatkan jawabannya sendiri dengan hanya dengan melihat bro ya. Ya benar benar benar. Gua di arah yang benar. Gua di arah yang benar. OTW sulfur. Yo. Dinosaurus banyak sekali di sini. Wes, mari kita kembali. Mari kita kuasai medan ini. Ganti dulu, boom. Lumayan. Let's go! Apa itu? FVG ya? Lumayan. Cepatkan membuat ammo, sabar ya. Ini gue lagi berusaha nih ya. Oke. Ini gue naik ke atas sini untuk buka fast travel yang gue buka deh. Duh, gak naik lagi. Ini pohon beringin tadi kita di sini ya. Ya, tadi kita mati di sini nih. Oke. Fast travelnya ada di depan mata gue. Mana anjir? Ah, itu dia. Nice! Nice, ya. FVG udah banyak sekarang di update. Betul, ya. Eh, tempat apa ini? Perumahan Agus Dayu? Yo. Ada kuda-kuda di atas. Lu tau sih, perumahan Agus Dayu sama ada kuda-kuda aneh itu di atas ya, ya. Ya. Coy. Ini pula Agus Dayu nih, kita nyampe nih. Ya. Nyampe juga kita sini. Wixen Mount Obsidian.
Apa ya? Apa itu? Reptiro? Apa itu Reptiro? Lurus aja dulu ya, kita lurus aja dulu ya, kita fokus aja dulu ya. Nanti kita bisa balik ke sini ya. Kita yang penting kita udah pegang fast travel yang aman ya. Coy, ini vertikal banget juga ya naiknya. Naiknya vertikal juga gitu ya. Wih, gak naik kita tuh. Woi, woi, turun kita. Ya udah kalau gini caranya, kita scaling sendiri lah ya. Ini baru seninya bermain power bro ya. Udah ya, dengan desahannya ya. Nah, itu desahan penuh dengan hustle bro ya. Setelah aku pikir-pikir, bisa begini ya. Wuss. Ini curam-curamnya curam banget coy. Coy yang benar lu. Ini sih gua gak nyampe loh. Waduh waduh, gua mesti cari pijakan. Ini gua gak nyampe anjir. Coy! Ah! No! Konyol. Ini masa mesti pakai pal terbang sih anjir. Batman dulu, bisa ya. Bisa. Bisa ini dapat nih, ini berhasil nih kita scale nih ya. Ini berhasil kita scale nih ya. Ini harusnya dapat nih. Harusnya dapat ya. Nice. Nah. Nah, nice. Oke, berhasil kita ya. Lava. Ada baiknya nggak gue injak ya, ya, tampaknya. Tapi kok udah ada kelp si ignis ya di situ. Ntar ini tuh gue mesti ke arah sana, astaga. Buset tinggi ya, curam banget. Kita sana dulu. Wow. Oh my god bro, lava. Gua mati. Sejauh ini gua lawan sulfur 3-0 ya anjingnya. Sejauh ini gue lawan sulfur 3-0 anjing. Agak gila nih sulfur ya gue tau. Ini sulfurnya agak gila anjing. Nyari sulfur tuh susah minta ampun ternyata ya. Sampai gue mati di sini lucu nih. Enggak, soalnya gue lihat ada pal berdiri di sana, gue pikir enggak ada pal berdiri di sana berarti aman dong. Tapi untung udah ada di sini nih. Jadi lebih enak nih ya. Ya udah. Bye-bye Feng Lop. Selamat datang. Van Worm gue mana? Oke, ini bisa nih harusnya nih ya. Ini udah benar nih. Ini sekarang udah benar deh. Oke, kita udah di arah yang benar. Yuk. Nah, depan Agung Sedayu kan kita kan. Nah, apa itu ya? Yuk, kenapa itu kayak keren sekali ya?
staminanya cacat banget anjing. Ini kurang lebih enggak ada bedanya sama gua jalan kaki. Tapi setidaknya bisa terbang gitu, lebih baik gitu loh. Itu sulfur. Apa sih anjing? Kok panas ya? Keep it up, bro. Bobo baru saja mengirimkan dukungan 15.000. Sekalian lawan Jet Dragon gak sih WED? Bisa Bobo ya. Bobo ya, tapi permasalahannya itu kuning-kuning. Bentar. Bener kok. Kok panas ya? Armor gue gak rusak anjing. Kok panas ya? Lagi. Aneh. Kita langsung to the point aja lah ya. Ada apa ya? Dia ngapain ya? Nah ini gak panas. Ini gak panas. Gak bisa terbang. Wew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 
terbang panas. Oh no. Oh my god. Keep it up, bro. Kalian jangan lupa. Bogo baru saja mengirimkan dukungan 15.000. Sekalian lawan Jetragon gak si WED? Gak bisa, bro. Ini nyampe tempat Jetragonnya gak nyampe kita. Kayak gara-gara pal kita api, bro ya. Ya. Soalnya gue ngeslat gini gak apa-apa. Gak bisa nih, bo. Gak bisa, bo. Mati kita, bo, ya. Ini kok lucu ya? Pakai pal api kalau tempat api tuh ngaco anjir. Shit lah, berarti gue mesti bikin saddle Suzaku. Suzaku saddlenya level berapa ya? Makan tai lah Suzaku, saddle level 43. Gue level 20 udah 1 udah dapat. Gimana caranya anjir ya? Yuk kita ambil semua sulfurnya, yuk. Ambil semua sulfurnya dulu. Tolong dulu ya. Itu yang lucu bisa drop flame organ. Itu gue pukul organ gue yang lepas gue sama. Ya. Emang mesti naikin level sih ya. Emang kayak progress gue terlalu cepat untuk level gue yang belum seberapa. Apa itu ya? Itu apa ya? Oh itu Van Worm, gue kira punya, gue kira itu Van Worm gue kenapa keliaran ya? Waduh bro. Waduh bro ya, waduh. Ya udah boleh pulang ya, udah boleh pulang ya. Ah masa sih gue gak tangkap satu biji ah. Kesel gue, bener. Masa sih gue gak tangkap, gue gak bisa tangkap satu biji, bener. Kurang ajar anjing. Ya. Bisa. Mana dia? Mana? Dicari hilang ya? Mungkin dicari nggak ada sekarang ya?
Masa sih Red, gue gak bisa lawan dia. Mana dia? Nah ini yang lucu aja nih ya. Yuk. Sekalian. Dapat dong. Hey. Dapat satu aja cukup ya, Flambel ya. Ih, flame organnya mantep banget. Uyuh, sedap. Aman bro, 100% kita mainnya ya. Tuh, liat Jormuntide gua, ya. Liat Jormuntide gua. Level up bro, langsung level 18 dia. Boleh, sulfur gas lagi. Ntar gue buang-buangin yang gak guna nih. Yang gak guna-guna, stone itu drop nih. Penuh bro ya. Penuh kita bro ya. Penuh kita. Aduh, shit lah. Makanannya roti kita. Shit, penuh. Fuck. Kayaknya bisa deh, bentar ya. Masih bisa naik kalau misalnya. Masih bisa naik. Aduh. Onyol anjing. Gak bisa naik anjing. Paksa dia nge-provok semua. Dia nge-provok semua orang yang di sini. Fuck. Gak bisa lompat. Kenapa ya? Kenapa sama area ini ya? Area ini kenapa ya anjingnya? Ya. Tapi nggak apa-apa bro ya. Yang penting sulfur gue di tangan ya. Ini mati konyol. Gue bener-bener nggak tahu men. Kenapa? Ada apa dengan area ini bro ya? Ada apa dengan area ini tuh gue nggak ngerti gitu ya. Gue nggak pernah mati konyol separah ini gitu loh. Sepanjang sejarah gue bermain PAL. Gak pernah gue mati konyol sebanyak ini gitu. Oke, gunpowder. Kita bikin gunpowder dulu. Oke. Charcoal. Kita bikin charcoal di mana ya? Bentar. Masukin dulu ya. Masukin dulu kita. Ya. Oke. Charcoal bikin di mana kita ya? Arang di base 2. Oke, bentar. Ini kita taruh sih dulu ya. Bang, tadi siang gua ke museum sama teman-teman gua, tiba-tiba teman gua ngomong sendiri sama lukisan tuh kenapa, Bang? Ya, baguslah ya. Bagus dia masih ngomong. Meskipun sama lukisan ngomongnya tapi bagus lah dia masih ngomong gitu ya. Daripada yang ngomong sama sekali. Ya. Atau daripada lukisan yang ngomong sama lu gitu kan. Mendingan dia yang ngomong sama lukisan. Kalau gue gak pernah ngomong sama lukisan ya. Gue pernahnya tiap malam baca lukism.
arang, let's go ya. Oke. Okay. Ini berarti gua ambil, ya kan? Salah, kebanyakan ambilnya segini aja ambilnya nih. Nih. Kalau gua ambil segini, terus gua bakal di furnace. Boom. Gila, bro. Brother. Start production lah. Gua kira bakar apa, ini tetap bakar kayu dong rupanya ya. Kang bakar gua mana ya? Kang bakar gua mana ya? Kang bakar gua arsok sasok. Nah, ini dia. Rekomendasi manhwa macam Solo Leveling. Apa ya manhwa yang lagi gua baca saat ini ya? Yang bagus ya? Bentar gua coba sambil buka ya. Ini apa lagi ya? Kenapa bully gua ada notifikasi tidak bisa dimonetize? Semua gaming community tidak bisa dimonetize. Bentar. Tapi aman aja, brother ya. Yang seru nih. Yang macam Solo Leveling ya. Apa ya? Gua tuh lagi suka banget baca Float I'm Almighty, tau gak Float Almighty? Itu tuh yang bikin writernya sama yang bikin Sweet Home sama Bastard Float Almighty, tapi bedanya kali ini dia nulis komedi, aneh ya. Ordeal bagus, Ordeal gua suka. Gua lagi jarang baca yang level up banget sih ya sebenarnya. Tadi gue sebutin gak ada hubungannya sama Solo Leveling sih. Sampai kapan ya? Ya tinggal aja lah gue. Progress hal yang lain. HP baru bang, mana ada HP baru? HP lama, emang HP gue 2. Oke. Okay. Tangkap palapi gak sih? Sebentar. Gue baru ingat. Gue kan ada palapi baru ya. Palapi baru ini apinya 1. Cibay. Ini apa? Wixen tuh apinya 2. Gue kira kuat gitu loh. Gak ada anjir. Flambel. Masih bagus. Arsox gue. Bushi 2 juga, nggak ada level 3 ya? Belum ada ya? Oh, gawat. Tapi aman sih, goal kita lumayan tercapai sih hari ini ya. Ya, meskipun kita nggak pindah base karena memang tidak pindah base ya. Shark seru. Shark yang mana ya? Ya. Shark yang mana sih? Gua taunya Leviathan tuh justru banget ya. Shark yang mana ya? Udah banyak chapternya di webtoon kah? Yang mana shark ya? MMA apa? Shark. Gak ada anjir shark. Jormun Ignis, tadi kayak gue dapet deh. Hah? Bentar, tadi kayak gue dapet deh. Ruby. Gue dapet Lis Fang Ignis, sorry salah gue ya. Hah?
Sabar, dia lagi ngapain ya? Dia lagi ngapain ya? Dia kayak lagi mau membakar rumahku gitu. Kalau kita lihat udah sampai mana progres pembakaran kita? Belum sampai mana-mana tadi. Hey, plastos gue mana ya? Lagi ngeglesor gitu, igniting. Bisa gak lu gak bakar? Yuh, lu bisa gak bakar-bakar yang penting-penting aja? Nah, duh ini lama banget anjir. Ini lamanya minta ampun anjir. Bisa tua kita nungguinnya. Jormu Inggris level 4 kindling ya, serius lu. Tadi kita dikit lewatin loh. Gas. Gas! Dimana Jormun Ignis? Tadi itu gue lewatin. Jormun Ignis. Oke. Jormun Ignis. Ada yang, oh salah itu Lispang Ignis rupanya. Ragnarok Kindling level 3. Gue udah punya Ragnarok pas ini. Gue udah punya Ragnarok. Di mana ya? Gue udah punya Ragnar. Coy, gue udah punya Ragnar. Hah? Bentar. Gue udah punya Ragnar di sebelah mana? Bentar. Di base ada satu. Bentar. Nih. Bentar. Ragnar. Ya Tuhan. Dicari-cari setengah mati di rumah bakar obor dia. Taruh asoknya di sini ya. Rupanya ini hasil breedingan gue ya. Hasil gue zaman dulu rupanya ya. Gue lupa gue punya dia coy. Ya. Let's go! Nah, ini dia, brother! Yang kita tunggu-tunggu dalam selama dalam hidup kita, brother! Akhirnya, bro, ya. Gua sampai lupa gua punya ini, men, ya. Maklum, udah dua minggu kita nggak visit pulau kita, men, ya. Coy! Ini baru bener, anjing. Ya. Yuk. Nah, sambil kita bikin ammo dulu di rumah ya. Ini baru progress, brother ya. Bikin ammo kan lama-lama minta ampun gitu. Mau meninggal gue tadi bikin ammo dong. Kita butuh gunpowder. Untuk itu kita butuh bikin gunpowder di sini. Oke, sambil kita cari di sana. Cap Zulfit, besok adik gue mau lamaran. Wih, congrats bro. Adik lu cowok cewek brother ya. Siapa wanita atau pria beruntung itu? Atau tidak beruntung lebih tepatnya. Coy. Ini agak cacat ya ini. Cewek fit, wah. Lu lock back ini. Gua kan juga punya adik cewek ya. Nanti suatu hari nanti kalau misal dia
nikah tuh gue mesti ngapain ya? Kayak perasaan yang membingungkan gitu loh. Udah kayak tungguin aja lah ya. Palapi elit gue suruh bakar obor. Ya nama juga hidup bro ya. Coy, red berries gue baik banget anjing. Ada interview dulu gak pet lamarannya? Jangankan lamaran aja, dari pertama kali datang ke rumah bawa depan gue udah gue sidang anjirnya. Soalnya adek gue nih lumayan ngeri kalau gue lihat baik-baik ya. Gue kayak ngelihat ya cowok deketin dia kayak minder gitu pasti. Lu bayangin ya, adek gue di umur dia yang 15, bakat gambar dia lebih bagus daripada gue. Bakat musik dia juga lebih bagus daripada gue. Semuanya lebih bagus gitu. Semua kayak lebih bagus, dia kayak versi gue, enhance gue gitu loh. Tapi bedanya gue start semuanya lebih tua, dia start semuanya lebih muda. Gue di umur dia gue belum ada kayak 1/10 dia gitu. Kayak anak sekarang semua canggih gitu. Jadi kayak lu mesti tahu adek gue, dia kan buka komis ya. Kan lu tahu kan kalau ilustrator Twitter kan buka komis tuh kan di Twitter. Ilustrator maksudnya internet kan, buka komis kan di Twitter. Dia buka komis di Twitter, dia dibayar pakai Venmo atau PayPal. Ini apa sih anjing orang lagi cerita tentang adek gue. Bikin rusuh ya kehidupan lu semua ya. Adek gue ya, zaman dulu gue banting tulang jualan power balance palsu gitu kan. Gue dagang di Kaskus, jual spare part komputer gitu segala macem. Untungnya satu barang cuma 10.000. Gue jual kacamata 3D lah yang busuk itu. Jadi masih, oh di dari mana ya dia kerjanya? Setengah mati kayak gue ngumpulin 1 juta aja tuh bisa sebulan gue ngumpulin gitu, 1 juta 2 juta. Dia kayak belum baru buka komis kayak 2 minggu dia udah kumpulin 4 juta. Gue sampe kayak, lo bohong lo ya? Gue abis itu gue cek PayPal balance-nya $350. Lo yang bener ya lo? Canggih ya deh gue anjir, canggih. Tapi itu dia hoki ya, dia tidak belum lancar jatuhnya, belum lancar. Jatuhnya dia lagi hoki, orderan lagi masuk deret ya. Hoki-hoki orang freelance ya, hoki-hoki anak freelance ya. Lagi beginner's luck gitu, lagi pas aja gitu ya. Jadi sekarang belum ada order masuk lagi, cuman nice banget gitu loh. Dia buka komis habis itu kayak kliennya bule-bule gitu, suka gue ya. Dia udah, maksudnya dari umur segini dia udah terbiasa nanganin klien dan kliennya bule gitu loh. Ada itu versi berhasil dari kakaknya? Gak tahu ya, saya sih gak mau kalah bro ya. Gue sih gak mau kalah bro. Kayak sebagai kakak I gotta set a good example bro ya. Bam, akhirnya. Jangan lu yang kerja. Anubis gue mana? Nah, awas. Nah, mantap. Handgun ammo 330. Rasakan itu bro ya. Ya, rasakan itu bro ya.
mantep nih, ternyata yang tungguinnya ya. Berarti kita ke sebelah, kita transport lagi, ambil lagi ya. Kita bikin banyak bro, ammo at least kita pegang 1000 lah. Kenapa sih kalau misal gua nggak di sini tuh dia nggak mau kerja gitu ya? Ini ngapain sih? No, gua datang gitu loh, mau disemprot sama dia gitu ya. Kok di sini nggak kerja dia? Cepat lapar dia. Iya sih. Yang lain juga cepat lapar sih sebenarnya sih. Untung pertanian kita bagus ya. Lu pas jualan power balance gimmicknya apa? Simple banget bro ya, tinggal suruh tangannya dilipat di belakang, terus gua dorong-dorong, tau gak sih? Dorongnya pakai teknik dong. Bodoh sekali orang-orang. Habis itu kayak gimmicknya simple aja gitu, gua tunjukin foto dan ini Alan Iversonnya pakai ya. Bukan scammer bro ya, itu tuh bisnis saya bro. Karena sejujurnya pas gue jualan banyak yang kayak ngaku-ngaku gitu loh, banyak yang bilang kayak, eh Fit, thank you ya, gue gara-gara lu gue jadi playmaker lebih mantep nih. Temen gue kan main basket kan, dia playmaker gitu loh, dia maker gitu kan, posisi apa sih, 1 ya kalau gak salah ya, 5 ya. Dia bilang kayaknya balance gue lebih bagus deh. Gue yang kayak, serius lu? Oh, ada apa ya? Gue bener-bener kayak, shit, apakah gue tanpa sengaja gue mengubah hidup orang ya? Kena sugesti anjir ya, lu tau gak sih, kayak sugesti tuh kadang-kadang tuh bisa kena loh. Kalau misalnya lu percaya, lu terlalu percaya, sugesti tuh kadang-kadang bisa masuk ke kepala lu. Itu yang terjadi ya. Ya, itu bisa terjadi loh. Gue sampe heran gitu loh. Kok bisa ya? So temen gue rata-rata kan anak-anak basket semua. Gue bukan anak basket. Gue goblok basketnya gitu. Nah, karena itu gue jual ke anak-anak basketnya. Siapa tuh beneran mur gerang lu? Itu yang gue pikirkan. Itu gue sempat pikirkan itu ya. Halo Min, si The Event, welcome! Coy, ini lama yang minta ampun ya, ini gimana caranya? Ini kalau misalnya gue tinggal, gak bisa gitu. 5 jam lagi, enggak, hari ini tuh pendek aja hari ini streamnya ya. Ih, cakep ya. Bantuin lah bikin emonya. Ya udah, gue bantuin nih. Minum ya. Kumin biasa udah di rate ini bang. Di rate apa kita ya? Oh iya, biasa rate baik banget ya. Ini kena tumben lagi yang ada rate banget hari ini. Anu bisa di up skill work speednya gas. Betul juga lu. Coba kita ya. Pertama-tama kita enhance dulu FVG kita. Ya, FVG kita gitu naik ya. Capture power naik. Sekarang kita enhance. Abisin bro. Abisin ya bro ya. Oke. Okay. Ini harusnya dewa banget nih bro ya. Harusnya ini dewa minta ampun nih ya. Gue kasih tau aja ini udah bukan main-main punya nih ya. Awas.
Dewa. Handgun ammo biasa lama gak sih? Gue gak tahu nih, ini termasuk sangat cepat gak nih? Katanya mau ada update sex reel, serius gak sih ini? Gak aneh anjing ya. Itu kayak update yang tidak perlu ya. Tes pakai palain, coba ya pakai palain ya. Pakai palain, coba kita pakai salah pencet ya. Gue bumbung high flash spear gue. Kalau kita pakai palain, pakai Mosanda coba ya. Mosanda bisa nggak? Wah, sampai besok anjing. So Anubis. Gila cepet dong, cepet banget ini mah. Ini mah cepet banget. Ketinggalan sejam tau-tau udah American style gini, Febri. Lu tahu kau, I'm all about the progress bro ya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin kita melihat Pal cocol-cocolan. Gak mungkin gua melihat Anubis dan Dongosaurus saling cocol-mencocol bro ya. Ya. Itu benar-benar fakta bro ya. Ya. Gue tidak mau melihat Dongosaurus saling mencocol-cocol dengan Panking gitu loh ya. Kayak what the fuck gitu ya. Dilampros mencocol Chikipi. Aduh, Tuhan Yesus. Mendingan gue udahan main game ini ya selama-lamanya. Dolar kuning gak sih kalau kayak gitu? Dolar merah berdarah gue. Itu bukan Anubis, itu Anus Bispak. Ya. Tidak mungkin ya kita melihat Mas Dean mencocol fiksi. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin ada Anubis yang menjadi Anubispak itu enggak mungkin. Tidak mungkin. Ini sih mantep loh. Oke, kita cek dulu charcoal kita di sebelah sana. Sementara ini tuh gua ntar Anubis gua, nah itu tuh, oh nice, dia udah langsung ke sana. Gua ini tuh akan ke sebelah sini untuk ambil charcoal lagi ya. Pal nomor 69 apa sih? Gua belum dapat loh sekarang loh ya. Pal nomor 69 sampai sekarang gua belum dapat nih. Nomor 69. Sampai sekarang nggak dapat gua nih. Ini apa ya? Ini apa ya? Lavender banyak di dekat Anubis. Sulfur gua udah habis ya. Gas fit. Di mana sih itu? Yo. Coy, Anubis gua saking cepat lu lihat baik-baik ya. Lihat enggak tadi? Anubis gua lari Naruto run, palai nyangkut di enggak ada aneh banget. Mencium meja bro ya. Oke. Anubis kok bisa ketok dari sana, terus dia lanjut ketok di sini. Woi, cepetan. Woi, kecepatan. Woi. Jangan tiba-tiba mining, bro. Lu dia mining anjing.
coy. Bukan ini yang gua taruh ya. Gimana cara gua ngangkat dia anjing? Gua enggak bisa angkat dia, coy. Coy. Gua pengen angkat dia, gua pengen taruh di tempat lain. Kenapa dia mulu enggak angkat ya? Coy, dia gak bisa diangkat anjir. Agak gila nah ini mesti dipanggil dari Palbox. Semangat kerjanya tinggi sekali bro ya. Ah. Ah. The fuck? Anubis gue ngebug coy. Ya. Ya udahlah ya. Aman ya bro ya. Oke. Okay. Handgun gue udah segini harusnya aman lah ya. Bisa nih ya. Cari Lovender di mana Lovender? Gak bisa diangkat kalau lagi mining. Fanglop masuk. Bushi masuk. Masuk. Okay. Dekat Anubis di sini berarti ya. Di sini dong, daerah sini dong. Koordinatnya di mana ya? Berarti daerah sini ya. Kalau kan dari sini kayak sekiranya tuh belum gua explore tuh di daerah sini. Terusnya daerah situ. Kalau lu bilang dekat Anubis ya. Malam-malam. Berarti timing yang tepat ya. Dari situ bang. Oke. Udah sampai di tempat Quivern. Tuh ada merah-merah tuh. Itu kita buka-bukain yuk. Dia agak itu dia apa sih gua enggak ngerti ya. Itu juga Upi ngomongin ke gua terus apa dia selalu kayak beat lu mesti apa tangkap pal nomor 69. Gua kayak apaan sih pal nomor 69? Mantep bro ya, American style kita ya. Let's show them how American do things bro ya. Oke, okay. Ini udah malam nih. Di sekitar sini. Sweepa. Where? Kita mendekati Anubis aja dulu ya. It's gua kedinginan. Gua kedinginan berarti gua nice. Apa nih Lovender? Ah, pertama kali ketemu Lovender nih, apa nih? What the fuck, bro? What the fuck, bro? Yo, chat, is this real, bro? That American style, bro, ya? Yeah. Anggap bro langsung, ya? What the fuck, bro, ya? Apa nih shiny? The shiny, coy, ya? Tembak kita shiny dulu, ya? Let's go. What's? Ah. Come on.
Yoman Spark is shiny. Seeking a knight of love, it is always chasing someone around. At first, it only showed interest in all and other pals, but in recent years, even humans have become the target of its debauchery. The fuck, bro? What the shit? Possible drops. Suspicious juice. Strange juice. Strange juice? Shit, bro. What the hell? Oh my god. Ini gue yakin banget ya. Ini salah satu konsep artisnya Palward yang kayak iseng banget gitu loh. Yang nomor 69 kayak iseng aja. Nomor 69. Tapi kita bikinnya yang binal gitu. Ya. Definitely kayak on crack gitu. Stamina atau weight? Weight lah ya. So ini sobat-sobat Fury bahagia banget ini ya. Sakit gak? Angkap ya. Angkapnya banyak ya. Woi, kenapa larinya brutal gitu anjing? Oh my god, gua bisa diapain ya? Coba damage-nya apa ya? Astaga! Ngeri kali. Larinya brutal anjing. Binal anjing larinya. Ngeri kali anjing. Yo, Syndicate Hunter, Syndicate Gunner. Yo, mereka lagi lawan siapa anjir? Lawan B. Tembakin aja. Hey, apa kabar? Apa kabar, brother? Meledak, menyala bangku ya. Salah gua. Aha. Aduh, gagal lagi. Kabur lah. Biasa di sini ada telur di atas ini. Nah, ini dia yang gue maksud. Feeling gue tepat kan? Nah. Aduh, nggak dapat lagi. Gue sini. Apa sih? Cobain naik ke atas kalau bisa, bro ya. Upi streaming mati listrik. Ya, sedih banget anjir. Lagi streaming apa? Persona ya dia? Yuk, mari kita pulang. Lu butuh singkat dapat ammo handgun. Gua udah bunuh singkat banyak banget. Lebih dapat course-nya daripada ammo handgunnya anjir. Nice. Lord. Apa itu? Handgun ammo. Rezeki anak soleh bro ya. Ya. Sedih banget gue. Lore ketinggalan anjir. Ternak minal dropcake. Serius lu. Anjing. Dia kalau ditaruh di ranch, dia dropkick. Gila banget anjir. Awas udah malam, ntar pingsan di jalan. Mana bisa anjir kayak gitu anjir. Yo! Di rumah ada 300 handgun ammo. Bagus nih.
Cibai lah. Pakai Feng Lu enak gak enak gitu ya? Kadang enak, kadang gak enak banget gitu. Tai lah. No. Gak jelas anjir. Cepet tapi buat daki gak enak. Iya makanya ya, kalau yang jalannya lurus-lurus tuh enak banget sebenarnya. Ya. Emang lagi ada apa Onyx? Yuh, kenapa ngeglesor gitu sumpah. Oke. Okay. Cepet banget udah habis ya. Kita mesti banyak ini sulfur sebenarnya. Tapi harusnya sekarang kayaknya udah cukup sih harusnya. For now. For now ya. Handgun udah cukup ya. Egg-nya ini lagi mau. Mantap nih ya. Kita tinggal tunggu aja. Lagi ada apa Onyx emang? Kalau kita lihat yang kita tangkap. Abnormal. Turni di Rusia. Oh. Suntan Lover. Ini benar-benar aneh nih. Benar-benar aneh anjing nih. Ini kayak Mewtwo tapi versi Binal gitu loh. Kalau sering headshot pakai handgun biar hemat peluru. Iya asli. Oh, turnamen di Rusia. Ya udah gas aja, aman aja bro ya. Ngapa lagi pula ngapain izin pindah ke sebelah, ngapain izin ke gua gitu ya ya. Santai aja bro ya. Aman ya kayak Nicki Minaj. Kalau misal lu izin untuk nonton Onyx, ya gue juga izin dulu ya.